Laporan pencurian uang ratusan juta milik Bang Hotman saat ini masih diproses kepolisian Bogor. Pastinya Bang Hotman gak nyangka ya, pegawai yang dipercayainya sebagai manajer resto miliknya justru membawa kabur uang penjualan resto. Kasus ini jadi pelajaran bagi kita semua agar tetap waspada dalam memberikan kepercayaan kepada orang lain. Alright pemirsa, happy morning. Hari ini bersama dengan saya Felina Witanama akan mengupdate berita-berita selebriti paling hot pastinya di Gaspot. Coming up next, aksi Teuku Wisnu, Felicia Angelista dan juga Joshua Suherman. Seseruan bareng dengan keluarga nih seru banget nih. Sementara viral juga seorang bocah yang dikitan tapi malah dapat emas untuk mahar menikah. Agak aneh sih, tapi mari kita simak. Ini dia berita selengkapnya after this break, tetap di Gaspot. Paling seru emang menikmati kebersamaan dengan keluarga sih. Melihat pertunjukan yang belum tentu ada tiap tahun. Menyenangkan anak dan istri sudah paling jadi the best family quality time pokoknya. Salut ya sama Teuku Wisnu, Shiren, terus Felis Hito yang sangat menomor satukan kebahagiaan anak-anaknya. Dan salut juga nih buat Joshua yang nyenengin Clay, istrinya yang tengah hamil 6 bulan ini. Suami siaga emang gak cuma dampingi istri aja ya, tapi juga bahagiain istri. Okay, next. Nicola Saputra dan juga Putri Marino sukses bikin paper. Nah loh, kenapa ya? Simak jawabannya sesaat lagi tetap di Gaspot.